tentunya juga masih menghadapi beberapa tantangan. Selain tantangan yang terbaru, bagaimana mereka? Yang sangat saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sukowarjoyo. Yang saya hormati Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi, Ibu Isha Fitri Hafid. Yang kami hormati Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi, Bapak Roni Hartawan. Teman-teman eksekutif, jajaran eksekutif terkait Kabupaten Blora, ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak, ya, kami mewakili masyarakat khususnya petani dan pemerintah menyambut baik, ya, perpanjangan kerjasama klaster cabai dan sawi potong secara terintegrasi ini di Kabupaten Blora, ya. Ya, syukur-syukur kami juga minta pengembangannya Bapak, karena memang dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat kami. Perlu kami laporkan Bapak bahwa memang betul salah satu kendala di cabai adalah harga di pasaran. Maka seringkali kita juga mengakomodir, ya. Kita perintahkan teman-teman PNS, TNI Polri, termasuk juga instansi vertikal untuk membantu membeli, ya, cabai pada petani, ya. Yang penting mereka tidak rugi. Memang kasihan sekali ini Bapak. Iya, betul, ya. Kemudian perlu kami laporkan Bapak bahwa di salah satu desa yang kemarin mendapatkan alokasi cabai di Desa Purworejo, sekarang sudah jadi ada embung besar Bapak, ya. Embung besar, ya, kita kerjasama dengan Pemaljuana. Jadi sangat mungkin di sana dikembangkan berbagai macam komoditas, ya, untuk para petani kita. Jadi airnya melimpah Bapak, yang tadinya tidak ada air dan sekarang di sana airnya melimpah, ya. Kemudian kami juga mohon kepada Bapak, memang sapi di Kabupaten Blora itu banyak Bapak, tetapi sampai sekarang nilai ekonominya belum ada. Sapi masih menjadi celengan, ya, untuk masyarakat, untuk duwe-duwenan, ya. Oleh karena itu kami mohon pada Bapak, syukur-syukur ada salah satu pabrik potong ternak modern Pak, bisa berdiri di Kabupaten Blora Bapak, ya. Untuk tanahnya nanti kami siapkan Bapak, tanahnya kami siapkan, kami membutuhkan situ sehingga sapi-sapi di Blora tidak dijual gelondongan di luar kota Blora Bapak, dijual dalam bentuk sudah siap saji sehingga dampak ekonominya begitu bagus, ya. Saya lagi kepada Bapak Perwakilan Kepala Perwakilan Bank Indonesia, kami sangat senang dan terima kasih atas rencana perpanjangan ini. Saya lagi syukur-syukur ada pengembangan di beberapa desa yang lain. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami dijamini Kepala Dinas terkait Bapak termasuk asisten, barangkali mungkin nanti boleh-boleh akan selamanya akan masukkan pendampingan akan tarik kepada Bapak, ya. Mungkin tadi saya yang penting Bapak yang terkait dengan sapi potong Bapak, mungkin selagi kami sangat membutuhkan industri, ya. Khususnya rumah potong hewan modern Bapak, sehingga dipotong di Blora, dikemas di Blora, kemudian dikirim ke berbagai wilayah. Jadi tidak hanya sapi-sapi itu dijual secara gelondongan keluar daerah Bapak, sehingga nilai ekonominya semakin banyak buat warga Kabupaten Blora. Itu yang pertama Bapak. Mungkin silakan pada teman-teman SKPD yang mau ketemu virtual sama Pak Ardoyo, silakan ditanyakan monggo, baik itu cabai maupun sapi potong atau mungkin kemungkinan kebutuhan yang lain, silakan. Bu Heri monggo, ya. Pakai mana ya? Sudah pernah. Pakai ini. Potong kita perlu tahu populasinya, pertama populasinya. Karena memang kebutuhan daging kan selalu
juga ada di Pulau Jawa, tapi juga tetap masih oleh karenanya mungkin nanti Pak Kepala Dinas Ketenagakerjaan bisa menjelaskan seberapa besar populasi yang 14% Jawa Tengah itu, artinya ada batas tertentu yang angka itu tidak boleh dilewati supaya sapinya tidak susuk gitu ya, kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami sampaikan bahwa populasi sapi di Blora ini nomor 2 se-Indonesia. Jadi nomor 1 itu di Sumenep, nomor 2 di Kabupaten Blora ini. Kalau untuk Jawa Tengah, populasi di Blora ini paling tinggi, yaitu 247.914 itu pada tahun 2019, dengan perincian untuk pedetnya sendiri jantan 11.625, kemudian betina 25.797, kemudian muda, untuk sapi-sapi muda itu atau bakalan itu untuk jantan 27.316 ekor, betina 29.800 ekor. Sedangkan untuk sapi dewasa, jantan 38.401 ekor, betina 114.975 ekor. Nah, semuanya ini ada di masyarakat. Sehingga sebenarnya kalau untuk supply demand itu kebutuhan atau mereka mau menjual itu kita belum bisa untuk menentukan, itu kelemahan kita karena memang sapi di Blora ini masih sifatnya rojokoyo atau sebagai celengan. Ya, maksud kami adalah nanti kalau tumbuh kelompok-kelompok modern yang barangkali juga didukung oleh Bank Indonesia adalah bahwa bisa menjawab tantangan nasional. Misalnya Indonesia itu membutuhkan berapa ton daging dengan pengembangan pemeliharaan sapi secara modern, barangkali kita bisa menjawab tantangan itu. Dengan tentu saja penyediaan pemeliharaan sapi secara modern. Kemudian sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, bahwa sebenarnya kelemahan kita adalah bahwa sapi-sapi tersebut dijual sebagai sapi, dijual ke luar daerah dalam bentuk sapi. Sehingga kita sangat tergantung kepada pedagang-pedagang dari luar daerah. Sementara nilai tambah petani itu atau peternak itu bisa lebih ditingkatkan lagi kalau penjualan sapi itu sudah dalam bentuk daging beku, sehingga beberapa hal yang kita perlukan adalah rumah potong hewan modern yang memenuhi standar baik itu nasional maupun internasional, sehingga daging yang dihasilkan adalah daging yang semuanya baik dan dalam kemasan yang sebagai daging beku yang dikirim dengan cool storage, dengan mobil cool storage. Ini sangat penting karena mobil cool storage ini akan mampu mengantarkan daging-daging tersebut kepada konsumen langsung, misalnya ke kota-kota besar seperti Jakarta dan sebagainya. Sementara itu memang kalau untuk konsumsi lokal itu memang hanya sedikit sekali kebutuhan, hanya memenuhi untuk pedagang bakso, rawon dan sebagainya, itu satu hari kira-kira hanya 10 ekor pemotongan untuk hanya di untuk di Kabupaten Blora. Maka sebenarnya ternak di Blora ini lebih banyak dimanfaatkan untuk di kota-kota besar. Ini sangat sebenarnya sangat mendongkrak perekonomian di Kabupaten Blora karena hanya karena cara beternaknya ini yang belum modern, belum maju, sehingga perlu banyak belajar, perlu banyak juga barangkali adalah tambahan modal terutama dari perbankan. Memang sudah ada tawaran yaitu kredit KUR. KUR itu 6%, tetapi untuk peternakan sapi walaupun 6% itu sangat rendah ya, dalam satu tahun 6%, tetapi ada banyak kendala. Pertama barangkali ada harus ada administrasi, jadi sehingga hitungannya jadi tidak 6%. Tapi sebenarnya yang ideal untuk pengembangan ternak ini adalah 3%. Itu kalau mungkin dari Bank Indonesia bisa
memberikan kredit 3% itu lebih bagus. Salah satu contoh adalah di Desa Palon, itu di Kecamatan Jepon ya, itu dari Waskita Karya itu memberikan kredit 3% kepada peternak di Desa Palon, dan kelihatannya juga berhasil karena Waskita Karya sendiri juga apa, selain memberikan kredit juga menerima sapi dari Palon dengan sistem timbangan. Kemudian bahwa masing-masing anggota, jadi anggotanya ada sekitar 160 orang itu untuk penggemukan diberi kredit 100 juta dan untuk pembibitan atau betina itu diberikan kredit 50 juta per orang per anggota. Ini suatu hal yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang sudah jalan ini sebenarnya bisa dipercaya untuk mengelola keuangan ini. Jadi memang dalam era sekarang itu bantuan dalam bentuk sapi bergulir itu memang sebenarnya banyak sekali kelemahan, karena kadangkala setelah sapi datang itu kemudian bisa lenyap tidak tahu di mana rimbanya ya. Tetapi dengan adanya kredit dengan bunga yang rendah ini tampaknya ini akan memberikan gairah kepada peternakan yang lebih modern lagi. Jadi bukan ternak yang hanya dipelihara berapa tahun, kalau butuh misalnya butuh nyekolahkan anak atau butuh untuk garap sawah atau mantu itu baru dijual, bukan. Tetapi kita menginginkan peternakan di Blora ini petaninya sudah punya manajemen bahwa saya memelihara sapi ini nanti akan saya jual sekian, saya akan mendapatkan untung sekian, kemudian saya belikan lagi bakalan lagi, atau misalnya memelihara pembibitan ya, dalam satu tahun sapi saya harus beranak. Saya kira demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Kadis. Mudah-mudahan nanti dengan klaster sapi potong kita di Blora, tentunya masih izin Pak Bupati, nanti kita bisa pelajari bagaimana skala ekonomi pusat taninya. Mungkin masih banyak yang bisa kita tingkatkan sehingga efisiensi pusat tani di tingkat ternak itu bisa meningkat ya. Yang tadinya misalkan kredit 6% itu tidak terjangkau karena cara pengelolaannya yang mungkin, mohon maaf, mungkin masih semi tradisional atau semi modern, tidak betul-betul efisien begitu, sehingga angka 6% bisa menjadi terlalu mahal ya. Nah, itu sangat nanti bisa kita lihat ya. Biasanya kalau suku bunga 3% itu biasanya CSR gitu ya. CSR biasanya Pak ya, nggak tahu kalau CSR mestinya tidak digunakan malah ya, tidak digunakan namanya juga CSR, tapi supaya untuk bergulir dan bisa diterima manfaatnya atau dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lain sehingga CSR-nya yang bisa. Nah, kalau di Bank Indonesia yang kami lakukan adalah dengan program sosial Bank Indonesia, memang tak berbeda dengan konsep CSR di swasta. Namun begini, Pak Bupati dan Pak Kadis dan kawan-kawan, di Bank Indonesia sendiri ada program Regional Investor Relation Unit. Jadi kami juga mengundang 37 kabupaten kota di Jawa Tengah ini untuk menominasikan kira-kira kegiatan ekonomi apa yang bisa atau yang membutuhkan investasi yang bisa mengundang investor ya. Nah, saya jadi terpikir juga mungkin untuk Kabupaten Blora ini sapi salah satunya. Selain tentunya ada yang lain yang diusulkan oleh kawan-kawan di BPPTSP Kabupaten Blora ya, saya tidak hafal. Tapi dengan berkaitan cerita bagaimana peluang pembangunan sapi di Blora gitu ya, Pak Bupati mengusulkan tampaknya kok cocok kalau ada rumah potong yang apakah modern, apakah semi modern yang bisa menampung sapi-sapi daripada dikirim ke Jakarta pakai truk itu, bagaimana kalau diolah di sini?
toh yang di Jakarta sebenarnya mereka pengennya itu zero waste. Jadi makanan yang masuk Jakarta itu sampahnya jangan juga di Jakarta, kira-kira gitu. Maunya orang Jakarta itu sudah bersih seperti yang Pak Bupati tadi dibagi kotor dan segala macam. Kalau bisa limbah peternakannya itu ada di kita. Nah, mungkin bagi mereka limbah, tapi bagi kita kan masih bisa ada nilai ekonominya. Ya. Jadi selain karkasnya tidak bisa dikirim ke Jakarta, manfaatkan di sini, kemudian juga mengembangkan ekonomi lokal, gitu ya. Jadi nampaknya pikiran yang baik dari Pak Bupati ini, karena Blora juga dikelilingi oleh daerah seperti Jawa Timur, Tuban dan Bojonegoro yang juga daerah penghasil sapi. Dan seingat saya di Tuban itu juga sedang berdiri atau sudah didirikan rumah potong yang agak modern. Jangan-jangan malah nanti kalau kita kalah duluan, sapi kita lari ke Tuban dipotong di sana, kira-kira gitu ya. Sebaik kalau bisa lebih baik yang sapi dari Bojonegoro dan Tuban masuk ke Blora, dipotong ke Blora dan sapi Blora dipotong, sehingga bisa diekologis sekarang. Tapi untuk kesana nanti mungkin kami akan pelajari dulu, paling tidak Pak, paling tidak kami akan ikut menjualkan mencari investornya lah kira-kira gitu. Tapi sebelum kesana mestinya kita harus lihat dulu skala taninya, bagaimana hitung-hitungannya supaya ternyata kalau rumah potong di Blora ini yang paling efisien skalanya sekian gitu. Untuk mencari sekiannya itu yang mungkin kita perlu bersama dengan Pak Gardis nanti dan kawan-kawan di Blora itu hitungannya bagaimana gitu kan. Pertambahan sapinya setiap tahun kalau atau setiap bulan itu berapa sih kalau di Blora sendiri ya, atau daerah-daerah sekitarnya kan, karena khawatirnya kalau investasi rumah potong modern kapasitasnya tidak terpenuhi, kan harus kapasitas harus terpenuhi ya. Apakah ini bisa dipenuhi sendiri pada Blora atau kan harus juga mendatangkan dari daerah sekitarnya, nanti kita harus belajar. Tapi kami mungkin akan mencoba ikut menyusun itunya Pak Bupati, hitung-hitungannya itu nanti bersama kawan-kawan di Bank Indonesia sekaligus menjadi program yang bisa kami bawa di acara-acara regional investor realistic unit yang bisa berada di Jakarta atau bahkan mungkin keluar negeri juga kami bawa bukunya itu nanti ya, kita jualkan dan kira-kira begitu. Sepengetahuan saya pada waktu kami beberapa kali mengadakan investor realistic unit itu, pertemuan itu ada calon-calon investor dari Timur Tengah yang ingin membangun itu tadi rumah potong sapi, tapi dia mencarinya ke Sulawesi kemana-kemana gitu. Bagaimana kalau itu nanti coba kita lihat di data tentunya setelah kita punya angka-angka dari Blora mungkin itu. Kalau kawan-kawan mau menambahkan dari Bu Is dan Pak Roni monggo. Pak Ardoyo, masuk ke Pak Ardoyo. Izin Pak, mungkin sebelum ke dinas pecandaan kami juga perlu menginformasikan Bapak ya. Blora ini sangat satu-satunya yang bisa menopang kehidupan di Kabupaten Blora ini hanya pertanian Bapak, pertanian dan tadi juga sapi Bapak. Saya melihat karena memang posisi Blora itu tidak menguntungkan Pak ya. Secara geografi tidak pantura, tidak selatan ya. Ternyata itu juga menjadi pemilihan para investor dan juga pemerintah. Ya. Alhamdulillah sekarang disebut sudah dibangun bandara Bapak. Bandara yang September nanti sudah mulai bisa digunakan untuk terbang. Bandara Blora tersebut tadi. Nah, kami oleh karena itu saya mohon bantuan Bapak. Ya. Di Blora ini tidak ada pabrik Bapak. Jadi satu-satunya komoditas sedia adalah pertanian. Sebagai contoh lain Bapak, lagi jagung di Blora itu luar biasa Bapak. Produksi jagung di Blora itu luar biasa banyak. Sementara harganya jamannya laku saja. Pakan ternak ada empat-empatnya ada di Grobogan. Kami minta satu untuk datang ke Blora, mereka kadang-kadang alasannya terlalu jauh.
ada sumber bahan pokoknya jumlahnya melimpah. Ya, adik-adik itu bisa didorong mungkin apa namanya salah satu pakan ternak, ya itu sangat bisa membantu petani-petani kita. Kita tahu bahwa jumlah kemiskinan di Kabupaten Brebes jumlah itu mereka-mereka tadi yang ada jutaan tuh Pak, petani-petani tadi Bapak, ya. Termasuk yang punya sapi-sapi tadi. Mungkin nanti Kepala Dinas Pertanian akan bisa lebih menjelaskan tentang jumlah, ya, sekali panen jagung jibrolnya itu berapa, Pak. Ya, kami berharap, ya, Bapak bisa mendorong membantu kami tadi terkait dengan apa namanya pabrik-pabrik ternak dan juga tadi sapi potong. Kalau itu bisa dilaksanakan, insya Allah, ya. Ya. Petani-petani ternak terjadi jagung jibrolnya semakin akan semakin makmur, Bapak. Mungkin nanti Bu Remi bisa menambahkan cara Bu Remi. Baik, terima kasih yang kami hormati Pak Bupati, Bapak Sukowardoyo yang kami hormati, Bu Rati. Selamat bertemu di virtual, Bu Rati, biasanya terkenal saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin melaporkan kaitannya dengan perkembangan klaster cabai terintegrasi dengan ternak, khususnya yang terkait dengan pengembangan cabai merah di Gapoktan Bina Tani Desa Purworejo dan di kelompok tani ternak Taruna Muda Seru di Desa Lingu Kecamatan Purbanan. Bisa nggak dilihatkan ya? Kami matur bahwa perkembangannya sangat bagus sehingga sangat tepat kalau nanti kami matur kepada Bapak Ibu semuanya bahwa perkembangan luas tanam dan panen cabai merah itu setiap hari dipantau oleh Kementerian Pertanian melalui Dirjen Hortikultura. Kami setiap hari harus mengirim data luas tambah tanam karena begitu pentingnya data cabai merah, cabai rawit dan bawang merah ini utamanya terkait dengan pengendalian inflasi. Kami laporkan sampai dengan posisi 6 Juli, jadi karena hari ini data belum kami jumlahkan. Untuk laporan bulan Juli, sampai dengan tanggal 6 Juli sampai dengan kemarin sore itu, standing crop untuk cabai merah itu ada seluas 42 hektar. Sementara cabai rawit 86 hektar. Memang dengan adanya COVID ini, mulai bulan Desember, Januari, Februari sampai Maret, harga cabai merah dan cabai rawit di Kabupaten Blora sangat rendah. Sehingga ini sedikit banyak mempengaruhi semangat petani karena biaya petiknya tidak seimbang dengan harga yang diterima oleh petani. Namun demikian, bagi kelompok-kelompok binaan, mereka tetap menanam sehingga di bulan Juli ini pun masih ada standing crop tadi yang kami laporkan untuk cabai merah 42 hektar dan cabai rawit 86 hektar. Mengenai harga pun kami laporkan selama 3-4 bulan kemarin ini secara berturut-turut harga tidak bergerak dari angka 3.000 per kilogram. Sehingga Bapak Bupati mengambil kebijakan waktu itu agar ASN untuk membeli dengan harga yang pantas yang diterima oleh petani waktu itu 10.000. Kami laporkan kepada Bapak Ibu semuanya saat ini harga cabai merah sudah bergerak meningkat di tingkat petani sekarang sudah 9.000 per kilogram sementara harga eceran di pasar 15.000. Sementara harga cabai rawit di tingkat petani saat ini 10.000 per kilogram. Nah, ini memang gap-nya agak tinggi di pasar harganya sampai 22.000 per kilogram. Kami berterima kasih kepada Bank Indonesia yang selama ini menjalin kerjasama melakukan pembinaan kepada kelompok
binaan di Desa Purworejo dan di Ndringo, di mana kelompok taninya adalah kelompok tani muda. Ini sesuai dengan program Kementerian Pertanian bahwa kita harus mendorong petani-petani milenial. Terima kasih. Untuk yang kelompok tani taruna muda Serut, mereka sudah mulai mengolah cabenya menjadi abon cabe dan sudah mulai memasarkan di beberapa supermarket seperti di Luwes itu sudah dijual Bapak abon cabe, cabe yang dibuat seperti serbuk itu, dan sudah merintis kerjasama dengan UKM yang ada di Malang. Kami juga mengkombinasi kegiatan binaan-binaan BI ini dengan program-program dari kementerian, seperti contoh ini sekarang sedang akan ada bantuan peralatan terkait dengan menjaga kualitas cabai, yaitu bantuan peralatan solar dryer dan cold storage. Ini juga kami alokasikan, usulan kami usulkan di kelompok tani muda Serut. Mudah-mudahan dalam tahun ini nanti segera bisa disetujui oleh kementerian, karena kemarin informasinya komunikasi dengan Dirjen Murti, Blora termasuk prioritas dan akan mendapatkan bantuan peralatan terkait dengan pasca panen cabai merah. Menindaklanjuti tadi dari Pak Bupati kaitannya dengan jagung, memang Blora ini sejauh tengah produksi jagungnya termasuk besar, nomor 2 setelah Gerobokan Bapak. Kami laporkan setiap tahun luas panen jagung di Kabupaten Blora tidak kurang dari 60.000 hektar. Kalau per hektar kita rata-rata 7 ton saja sudah luar biasa banyaknya, 60 kali 7 sudah 400.000 ton lebih jagung pipil panen yang diproduksi di Kabupaten Blora. Memang harganya seperti kemarin ini bulan Juni merupakan puncak panen, harganya memang rendah pada kisaran 2.300 sampai 2.500 per kilogram. Nah ini kalau di Blora nanti bisa berdiri pabrik pakan ternak seperti harapan Pak Bupati, ini akan sangat menolong petani-petani jagung di Blora. Tadi 60.000 hektar itu yang tercatat di data kami, karena pada kenyataannya di bawah tegakan di lahan hutan itu masih banyak tanaman jagung yang tidak dilaporkan ke Dinas Pertanian. Jadi secara realnya lebih besar dari 60.000 hektar. Kami juga laporkan kepada Bapak, kepada Bapak Bupati, juga kami laporkan juga ini di Kabupaten Blora sudah mulai dari tahun kemarin 2019 dan dilanjutkan tahun ini oleh Direktorat Pertanian Dijen Tanaman Pangan, itu sudah mulai dikembangkan perbenihan jagung Bapak. Jadi beberapa kelompok tani sudah dibina untuk menghasilkan benih jagung hibrida, dibina dari Direktorat Benih Dijen Tanaman Pangan Kementerian. Dan kemarin yang 2019 hasilnya bagus, benih yang dihasilkan nanti dimanfaatkan oleh petani jagung di wilayah Kabupaten Blora. Nah ini 2020 juga program itu berlanjut. Okay. Dan kita akan mendirikan pusat pengembangan benih jagung di Krabi Belatung, Bapak. Ini kami laporkan sekaligus kepada Pak Bupati, Pak Rakimin namanya, orang asli Krabi Belatung, itu ahli benih, sedang mengurus perizinan di Dinas Perizinan. Kami kira itu Bapak laporan dari kami, selanjutnya kami mohon arahan-arahan lebih. Ya,
izin menambahkan yang tadi disampaikan Bapak Suko dan juga arahan dan juga pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Bupati, dapat kami laporkan bahwa dari diskusi kami dengan kawan-kawan dari dinas dan petani bahwa bila ini disetujui nanti rencananya memang kita ini sejalan dengan harapan Bapak Bupati akan melakukan perluasan Pak, perluasan kelompok yang sebelumnya ada di Desa Purworejo dan Desa Jenggo, kita akan melakukan perluasan ke Desa Palon. Perluasan ini juga kita lakukan untuk terus mendorong kluster sapi potong yang sudah kita lakukan Pak, karena khusus untuk sapi potong, kluster sapi potong ini memang kemarin masih belum optimal perkembangannya karena faktor mungkin skill dan juga informasi. Jadi untuk budidaya sapi potong ini realisasinya memang kemarin lebih banyak pada dijual sebagai bibit sapi, sehingga pemanfaatan prasarana yang sudah kita berikan itu belum optimal, sehingga ke depan kita akan melakukan pelatihan untuk budidaya sapi, pengembangan sapi potong. Rencananya kita akan melakukan manajemen sapi potong dalam waktu dekat, sekiranya ini nanti sudah kita sepakati perjanjian kerjasamanya. Dan juga dari beberapa masukan kawan-kawan tadi peternak yang mampu, memang isu mengenai kredit ini juga menjadi salah satu masalah, karena mungkin skim pengembaliannya yang tidak sejalan dengan siklus untuk pengembangan sapi potong. Dan dalam diskusi terakhir sebelum COVID, tentu kita sudah sempat bertemu dengan kawan-kawan dan juga dihadiri oleh BP Bank Jateng dan BRI yang juga merupakan anggota dari nanti kerjasama kluster ini. Mereka juga sudah memahami dan nanti akan mendiskusikan skim kredit yang memang mungkin bisa mendukung apa namanya budidaya sapi potong ini. Juga dapat kami sampaikan Pak, untuk kedepannya juga kita akan rencananya melakukan penguatan pelembagaan koperasi untuk pengelolaan usaha, penyusunan rencana bisnis dan laporan keuangan. Jadi dalam waktu dekat ini akan kita kerjasama melakukan persiapan pembentukan koperasi di Gapok Pembina Tani. Selain itu juga tadi disampaikan Ibu Reni, ini kan pertanyaannya nilai kluster cabai ke depan. Mungkin itu beberapa Pak yang rencana yang akan kita lakukan untuk pengembangan kluster ini di tahun ini dan tahun depan. Demikian Pak yang dapat kami tambahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Is. Itu rencana-rencana kita. Kalau nanti ditambahkan Bu Is, sehingga menjadi lengkap ya. Kita punya cluster dan kita sudah tahu bagaimana cara mengembangkan sana dan apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan kita di tani milenial tadi yang di Dora itu, sekaligus kemungkinan-kemungkinan pengembangannya. Nah, terintegrasi juga nanti dengan pakannya seperti yang disampaikan oleh Bu Reni tadi ya, bahwa dan Pak Bupati juga menyampaikan jagung melimpah di sana, dan jagung itu merupakan salah satu bahan pokok untuk pakanan. Nah, ini nanti bisa kita masukkan di dalam analisis analisis kita untuk rencana pengembangan depan, bahwa apa yang disampaikan Bu tadi untuk meningkatkan pompanya rasa-rasanya sih kita semangat dan nampaknya optimis bisa kita capai, karena
petani-petani muda yang ada di sana SPK nanti kita tidak bisa elakkan begitu atau nanti kita lihat bahwa kalau misalkan bisa diacarakan kita acarakan, tapi kalau tidak bisa mungkin secara bergilir aja dulu kami tanda tangan, nanti kami kirim ke Pak Bupati untuk ditindaklanjuti kalau tidak bisa diacarakan Pak Bupati ya. Tapi apa yang disampaikan Pak Bupati, kemudian Pak Kadis Peternakan dan Pak Ibu Kadis Pertanian, nanti kami coba elaborasi di dalam rencana pengembangan ke depan. Samping itu kami juga akan mencoba untuk petang-petang itu memasarkan untuk mencari restorannya. Kemudian Pak Bupati, atau kami nanti yang ke Semarang aja Bapak. Siap. Tim kami ke Semarang. Boleh. Kalau sudah tidak ada lagi, kami serahkan ke pembawa acara tadi. Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan Bapak terkait kelompok tani Lembu Joyo. Kami sudah melakukan identifikasi ke sana dan dari hasil identifikasi diinformasikan bahwa kelompok tani membutuhkan mesin pakan. Selanjutnya untuk menambah atau motivasi bagi teman-teman kelompok tani sapi potong yang ada di Gapok Tan Bina Tani dan Tarna Muda Seut, kami berencana akan menyelenggarakan sarasehan manajemen kooperasi, manajemen pengelolaan sapi potong. Untuk itu kami mohon izin Dinas Pertanian untuk berkenan menjadi salah satu narasumbernya di sana bersama Bapak Teta Champion di Desa Palem. Untuk surat sedang kami proses pertama izin. Selanjutnya juga ada pelatihan manajemen koperasi Bapak. Nanti kami akan menyampaikan surat ke Dinas Koperasi Kabupaten Blora sebagai narasumber. Demikian keseluruhan kami tutup ya Bapak. Demikian keseluruhan rangkaian acara pagi ini audiensi dengan pemerintah Kabupaten Blora. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Atas nama Bank Indonesia, kami mohon maaf jika sekiranya terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam virtual meeting ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk sesi foto bersama Bapak dan Ibu, mohon Bapak dapat merapat dan untuk yang dapat dari rumah bisa memunculkan videonya. Ini fotonya begitu. Jadi Pak Bupati sekarang ini modalnya kalau kita rapat harus foto. Jadi Bapak siap. Baik, ya. Ini bisa muncul. Ini buku 11. Buku 11 ini siapa munculkan? Bisa muncul. Oh, ditinggal aja ya kalau tidak ada sudah muncul. Baik, kalau sudah siap, kami mulai hitungan 3, 1, 2, 3. Satu lagi. Satu lagi, ya, baik. Ya, baik. Ampun, Bapak dan Ibu. Ini baru saja kami melakukan video conference yang dipimpin oleh Bapak Bupati dengan dari pihak Bank Indonesia cabang Semarang, Pak Sukowardoyo. Tadi disampaikan bahwa untuk Palon itu merupakan klaster pengembangan dari klaster yang sudah dibangun, yaitu Desa Purworejo dan Dringo, yaitu klaster pengembangan cabai, integrasi cabai dan ternak sapi. Nah, dalam hal ini kami ingin tahu untuk Palon terutama tadi disampaikan adalah kelompok Lembu Joyo, itu kira-kira akan mengajukan apa ya untuk pengembangan peternakan di Palon ini? Ya.
Untuk pengembangan peternakan di Pawon, kebetulan kemarin kita juga sudah diundang juga dari BI terkait dengan pengembangan klaster peternakan di Kabupaten Blora, Bapak. Dari kelompok kami, kami tentunya satu pengen adanya pengembangan yaitu kandang sapi, dikarenakan sapi yang sudah kita kelola seperti indukan itu kalau sudah beranak yang harus, nah anakannya itu bisa kita tahan karena kandang yang nampung nggak mampu terpaksa mau nggak mau kita jual juga. Itu dan, saya memang bertanya kira-kira butuh untuk kapasitas berapa kandang penampungan anak itu? Kemarin dari Bank Indonesia itu sudah survei di kelompok kita. Kebutuhan apa yang dirasa kurang di kelompok semua sudah diinventarisir. Tentunya kandang kelompok, kemudian surplus pengolahan pakan itu, yaitu yang kemarin yang saya ajukan pertama itu adalah pembuatan silase. Tetapi kita nggak pakai bunker, tapi pakai drum-drum plastik itu akan lebih efisien, untuk pemeliharaannya. Tadi juga disampaikan oleh Bu Ratih kalau misalnya, yaitu jadi Pak Palon akan mengajukan peralatan untuk pakan ternak itu ya, pakan ternak ya. Demikian Pak Tekad. Selanjutnya barangkali akan kita lebih matangkan lagi. Saya kira demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.